Halo guys, welcome back with me di channel COC Bebas Tapi Sopan. Dan ya teman-teman, pada kesempatan video game kali ini kita akan memainkan game PKXD ya coy. Di sini saya menggunakan emote nih teman-teman. Waduh, gila tuh guys. Kanan, kiri ya, bentar dulu, stop. Jadi guys, di sini saya akan mencoba game PKXD yang dimana kalau kalian tahu game ini itu pernah viral waktu zaman tahun 2018-2019 ya kalau nggak salah. Game ini itu pernah viral, yang membuatnya itu banyak didownload oleh para player yang ada di Indonesia ya teman-teman. Jadi di sini kita tadi udah custom untuk bagian karakter kita menjadi seperti ini ya teman-teman. Dan di sini kita itu ditugaskan untuk suatu misi guys, yaitu mencari apa ini namanya ini guys. Nah ini dah pokoknya. Bukan ini kita harus mencari ini guys, lentera guys kalau nggak salah itu ya. Oke. Kita akan kita disuruh ke sana coy. Oke yuk, kita disuruh misinya ke arcade ya coy. Langsung aja ya kan. Oke, salah jalan. Nah, ini dia. Let's go. Kita akan masuk ke bagian arcade ini. Dan di sini juga ada seperti balon yang akan kalau kita pencet itu akan meluncur ke atas ya teman-teman. Ini spesial Imlek ya kalau nggak salah itu coy. Oke, kita langsung aja mungkin ya masuk ke arcade ini coy. OMG, gila guys, untuk grafik dari game mobile ini sangat luar biasa sekali coy. Wih, di sana ada apa itu guys? Oh, ini guys PKXD teman-teman. Widih, mantap banget coy. Coba kita akan ke sini dulu. Jangan kita jatuh. Jangan guys, jangan. Oke, yuk kita ke sini aja ya. Kita masuk aja ya. Kita ke bagian arcade, kunjungi Pulau Wahana. Oke, kita harus mengunjungi Pulau Wahana. Let's go. Oke, jadi inikah arcade-nya coy. Widih, mantap betul. Nice. Oke, kita disuruh ke sini. Oh my god. Gila grafiknya coy. OMG. Mantap banget teman-teman. Wah, gila. Aku baru tahu loh, game kayak gini ada di mobile. Wah, aku ketinggalan zaman nih guys, kebanyakan main ML ini coy. Oke, di sini ada petunjuk Crazy Runs untuk 10 game. Oke, kita langsung aja main kali ya. Oke, kita langsung aja lari guys di gerbang yang berwarna hijau. Karena ini yang bisa kita lewatin ya teman-teman. Kita lompat saja langsung, jangan sampai jatuh ya. Oke, nice banget. Kita lompat lagi. Wah, hampir aja guys. Oke, yuk ke kiri. Oke, di sini bisa. Nice banget, bomb recovery. Oke, aduh guys, jangan sampai jatuh. Tidak, aduh. Ini guys yang membuat lama nih teman-teman. Cepat. Ayo kita cepat. Tar dulu, kemana ini? Oke, kita ikutin arahnya saja ya guys. Di sini kita langsung ke sini. Oke, itu dia guys gerbangnya. Kita harus mencari yang hijau lagi teman-teman. Di sini hijau nggak? Oke, merah guys. Oke, pindah guys. Jangan sampai kita. By the way, nanti apa nama itu ada? Taruh. Nanti saya cerita ya teman-teman. Oke, di sini kita lewatin saja terlebih dahulu tantangannya. Let's go. Kita harus ikutin tanda-tanda arah panah seperti ini. Oke, nice banget guys. Ayo guys, cepat. Oke, kita harus memilih lagi nih coy sepertinya. Oke, kita ikutin saja para yang di depan kita ya teman-teman. Oke, hati-hati, jangan sampai jatuh. Oke, aduh guys. Ayo guys, cepat. Tinggal sisa 60 detik lagi coy. Ayo cepat. Let's go. Let's move it. Oke, yes, kita berhasil kah? OMG. Yes, kita berhasil. Kita mendapatkan hadiah 300 gold dan juga 60 tiket ya teman-teman. Nice banget. Dan kita ada apa nih, chest? Oh, kita dapat bonus 13.050 guys dari chest. Oke, kita dapat apa itu guys? Oke, dapatkan satu buah furnitur. Yes, kita dapat satu buah furnitur tadi coy ternyata. Oke, dapat banyak bonus guys. Oke, ini hasil balapan. Di sini tuh yang tercepat mungkin ya. Widih, mantap banget. Gak ada smile guys ya, ampun. Oh ya, nickname saya Smile ya teman-teman. Oke, ini record yang paling cepat ya si admin tuh guys, 46 detik kan tuh. Waduh, mantap banget. Hey Balkis, kenapa kamu halo? Widih, dia ngedep coy. Waduh. Oke, apakah ini berbeda? Oke, sama guys ternyata. Ih, apa ini guys? Ada Neymar Messi. OMG, ada Neymar Messi guys main game ini teman-teman. Aduh. Ada-ada aja lah ya. Oke, kita keluar saja ya teman-teman. Kenapa ini? Oh, otomatis keluar kah? Oh iya guys, otomatis keluar teman-teman. Oke, aku paham. Oke, kita skip aja lah ya.
Oke guys, kita sudah selesai memainkan game ini. Coba kita lihat sekeliling dulu ya. Jangan-jangan ini adalah tempat untuk kita bermain berbagai macam game nih guys. Coba kita lihat di sini. Oh iya dong, bener coy. OMG, jadi kita bisa memainkan semua permainan ini di sini. Oh my god. Wah, apaan ini guys? Gunrun Factory Arena, Battlefield, Mega Bridge dan Baby School dan lain-lain sebagainya, coy. OMG, kita bisa di sini duduk. Oh my god, ini benar-benar seperti impiannya para gamer, guys. Wow, bagus banget coy gamenya. Mungkin saya akan coba 2 atau 3 permainan lagi ya. Oke, di sini ada yang mau main ini, guys. Coba kita pilih ya. Eh, enggak, guys, itu ini coy yang nawarin-nawarin gamenya, bukan itu, salah ya, salah. Tapi banyak orang yang memainkannya game ini nih, teman-teman. Banyak sekali yang memainkan game Crazy Run ini. Coba kita lihat di sini ada robot, guys. Oh, ini mungkin custom ya untuk kita membeli dan memakai baju dan celana tersebut ya, teman-teman. Oke, di sini ada Blazing Fun, jadi kita bisa memainkan game Blazing Fun. Terus ada Pit Parade ya. Terus di sini ada, oh ini aku tahu. Terus di sini apalagi nih, guys? Oh, ini si robotnya sedang menyiapkan apa ini, coy? Permainannya ke, oh ini piala dan lain-lain ya coy. Dan di sini ada toko tiket, jadi kita bisa membelinya ya teman-teman. Oke, terus ini apa ini, kita naik ke sini bisa nggak? Ya nggak bisa coy. Oke. Wow, itu guys ada teman-teman saya guys, kita joget dulu ya kan. Ya ya ampun. Oke, yuk guys, kita harus mencari sesuatu nih teman-teman. Mencari sesuatu tuh guys, mereka pada main Crazy Run semua loh. Oke, yuk kita akan coba mainkan game yang mana ya. Freezing Fun mungkin seru ini. Freezing Fun, coba kita main ya Freezing Fun. Bagaimanakah awalan atau gameplay dari game Freezing Fun ini? Oke, ini dah guys gamenya, kita sudah masuk. Oke, terus kita harus ngapain nih teman-teman? Oke, coba kita tanya ke si robot ya. Oke, ini tingkatkan kapasitas tiket ya. Oke. Terus di sini ada kostum yang bisa kita beli kah? Oke, sewa dengan $2 kita bisa mencewa armor, coy. Wow, boleh nih. Terus kita ngapain di sini? Kita harus main kah? OMG. Gila, coy, ini dunia impian gamer sekali nih, adik-adik. Oke, yuk coba. Ini untuk apa? Untuk kita bermain kah? Mungkin saja. Oke, mungkin saya akan sewa armor yang mana nih, teman-teman? Mungkin dari segi desain sih aku lebih suka karakter yang ini coy. Ini merah atau pink sih? Pink ya, ini mah untuk perempuan ya teman-teman. Jadi saya akan pilih yang ini aja kali ya. Tapi kalau saya pikir lebih bagus yang pink guys, karena cocok dengan tas saya nih teman-teman. Oke, kita langsung aja coba ya, beli ini atau sewa dengan 2 gem ya guys. Kok 2 gem sih? 2 apa namanya ini? 2 pokoknya itu guys ya, saya inget COC guys pakainya gem. Oke, kita sudah menjadi Pinky. Tuh guys, cocok banget sama tas kita coy. Langsung aja main di pertandingan sedang berlangsung. Yah, kita ditinggalkan nih teman-teman. Ya ampun. Aduh, kita ditinggal coy. Coba kita lihat, mereka main di situ kah? Coba. Nggak ada yang main loh padahal guys. Wait, tunggu dulu. Coba kalau kita keluar di sini, apakah sewa gem ini hilang guys, atau apa namanya armornya ini? Hei, tunggu sebentar, kamu pergi sekarang, kamu akan kehilangan armor sewamu. Ya ampun, jangan. Batal guys, batal. Walaupun kayak gini armor saya, walaupun pinky-pinky kayak gini, saya sangat membutuhkannya ya teman-teman. Aduh, ini pertandingannya lama banget. Wih, kita bisa lompat kayak gini coy. Wow, mantap. Oke yuk. Ini kapan selesainya dah coy? Aduh. Oke guys, kita akan pause dulu ya sampai pertandingan yang sedang berlangsung ini selesai. 5 minutes later. Oh, itu dia guys, tuh guys. Ada player yang sedang menyerang monster itu guys, bosnya itu mungkin. OMG. Itu guys kita bisa lihat dari sini. Wow, ayo serang mereka teman-teman. Serang. Oh, jadi kita di sini untuk melawan monster ya, teman-teman, atau bos dari game ini. Oke, kita akan lihat saja. Oke, ya kita skip lagi aja guys ya. Mungkin ini agak sedikit memakan waktu ini. Oke guys, mereka sudah selesai. Jadi kita akan langsung aja masuk ya teman-teman ke gamenya. Let's go. Kita akan menunggu pemain lain. Oke, memilih peluncur, karena di sini saya masih belum memiliki semuanya. Jadi saya punya satu. Kita langsung aja mulai ya teman-teman. Oke, ini dia skin kita. Oke, kita bisa menyerang dengan menggunakan ini. Wow, serangan salju guys. Oke,
Oke, kita akan langsung aja tunggu. Kemana nih guys yang tadi itu? Apakah jangan-jangan saya sendirian nih coy? Oke, yuk. Baik, masa saya sendirian? Tidak, aku sendirian guys, tolong. Aduh, gimana ini? Oke, yuk, kita ngapain nih guys? Tembak itu kah? Mungkin saja, yuk serang. Oke, kasih dia damage. Oke, nice banget. Oke, terus kita di sini ngapain nih? Cuma nembak-nembak ini doang. Gampang banget. Oke, kita harus lebih banyak-banyakan, guys. Tapi kok tadi para player-player yang tadi malah menyerang monster ya? Aku juga penasaran sama monsternya ini, coy. Bukan ngelesain misi jadinya kalau kayak gini kan? Oke, yuk. Oh, ini mungkin kita akan beradu dengan musuh, guys. Jadi, di setiap permainan itu ada dua orang. Jadi, kita akan bersaling berlomba untuk mendapatkan ini, coy. Apa itu? Ada sesuatu itu, guys. Memenangkan pertandingan ini ya teman-teman. Oke yuk, kita langsung tembak. Oh, nggak bisa dari jauh guys, harus dekat kayak gini. Oke yuk, serang lagi guys. Oke, nice banget. Oke yuk, aduh nggak seru guys, gak ada lawan ini coy. Masa kita menangnya easy peasy lemon squeezy kayak gini. Oke yuk, lompat guys. Nice. Oke, di sini ada apa ini coy? Kok nggak bisa naik? Oke, jangan kelewat. Oke, kita mendapatkan boost kah? Oke, coba kita masuk ke sini ya coy. Kita akan mencoba melawan bosnya tadi. Mana dia? Oke, apakah bosnya akan keluar? Coba kita lihat. OMG, itu dia monster atau bos yang mengerikan. Oke, kita harus hati-hati guys. Kita harus menyerang bosnya ini. Kemana dia? Oke, itu dia guys. Wow, serang dia, serang. Oke, yo bisa. Serang dia, attack guys, attack. Oke, hati-hati. Oke, dia nggak nyerang ya. Oke, nice guys, nice. Aduh, ini seru banget guys kalau ada dua orang sih teman-teman. Tapi di sini saya malah solo coy. Oke, yuk, serang guys. Aduh, kok dia gak nyerang-nyerang kita ya? Oke, belum mungkin guys, belum waktunya kali ya. Oke, nice banget, ayo serang. Aduh, oke, dikit lagi coy, dikit lagi. Please, serang. Oke, nice, oke, dia menjadi baik guys. Let's go, kita semua perbaiki, hancurkan semua ini guys. Oke, nice, sangat dingin. Oh, dia ini jadi tuh kadang-kadang marah, kadang-kadang dingin, kalem guys. Oke, oh jadi di bagian tengah ini banyak ininya tuh namanya, tanda-tanda kayak gini. Oh, makanya tadi berdua itu pada rebutan di sini, guys. Karena mereka cepat-cepatan untuk memperbanyak poin-poin mereka masing-masing, teman-teman. Oke, dan di sini saya sendirian. Sedih banget. Oke, yuk kita hancurkan saja. Is okay lah, guys, ya. Oke. Yang penting kita bisa review dikit game ini, coy. Seru banget, guys. Oke, satu lagi, please. Oke, nice. Kita menang ya, teman-teman. 490 banding 0 smiley. Oke, nice banget smiley. Oke, kita mendapatkan Freezing Fun. Kita mendapatkan 460 gold. Terus, dan ya guys, kita sudah menang. Nice. Jadi kita langsung keluar aja ya guys ya. Oke. Oh iya, dan armornya tadi hilang ya pas kita keluar ya teman-teman. Oke, yuk kita langsung aja. Mau coba satu game lagi gak sih guys? Kayaknya seru tuh. Oke guys, kita akan mainkan satu permainan lagi aja ya. Turbo Race kali ya. Oke, jadi di sini ada dua orang yang bisa memainkan permainan ini. Coba kita akan coba mainkan saja ya teman-teman. Turbo Race, main saja langsung. Oke, jadi ini saya sebenarnya udah main guys, udah record malahan. Cuman recordingnya ngekorup guys, kayak gini nih guys. Oke yuk, agak ngeleng-ngeleng gitu, maaf ya. Oke, jadi kalau mobil hijau itu dia akan berkendara dengan sangat cepat. Dan nanti itu akan ada mobil berwarna biru ini. Mereka ini selalu berdua ya teman-teman. Tapi tenang saja, mereka tidak terlalu cepat. Oke, nice banget. Kita akan mencoba menghindari semua mereka. Nah, kalau si mobil Oyen ini, kita harus berada di satu jalur dengan dia biar tidak kena tabrak ya coy. Oke, yuk langsung aja kita ke tengah. Oke, nah kalau kayak gini kita harus pilih salah satu ya teman-teman daerahnya. Oke, nice banget, berhasil guys. Oke, kita harus ke kanan. Oke, jadi ini sebenarnya kalau ada dua orang yang memainkan game balapan ini, nanti kita akan adu skor dengan dia coy. Cuman sekarang karena saya sendirian, jadi ini apa ini? Kaget banget coy. Oke, kuning apa ini? Oke, isi. Jadi kita nggak bisa balap-balapan dengan orang lain ya. Jadi kita hanya membuat skor kita menjadi lebih banyak saja guys. Oke, kita dulu ini kemana? Oke yuk, nice banget. Salah. Hampir saja kita kena tabrak. Oke, hati-hati guys. OMG, hampir saja. Oke, ungu kemana ini? Weh, ungu galugalan banget coy. Waduh, kok saya malah ke kanan. Oke guys, kita skornya bertambah ya, dari 71 sekarang ke 151 coy. Nice banget. Oke, kita mendapatkan 77 gold.
Dan ya guys, bagaimana menurut kalian guys tentang game ini? Seru banget kan guys? Apalagi di sini tuh banyak sekali permainan yang kita mainkan ya teman-teman. Apalagi di sebelah sini nih guys, banyak sekali game-game yang saya belum coba. Jadi game ini game multiplayer, jadi kalian bisa bermain dengan teman kalian. Kalian janjian di sini dan mungkin kalian ingin memainkan yang hanya untuk dua orang seperti Turbo Race dan juga satu orang ini guys, pokoknya yang lain-lain nah guys ya. Jadi kalian bisa mabar bareng bersama teman-teman kalian. Game ini menurut saya game yang sangat bagus sih untuk dimainkan, apalagi untuk anak-anak ya teman-teman, karena game ini gamenya fun sekali, family friendly ya coy. Oke tuh guys, banyak banget yang main ini ke crazy run sih guys ya. Oke, dan ya guys, sekian untuk konten video game MPKXD-nya cukup sampai di sini saja. Bagaimana menurut kalian tentang game ini? Kalau menurut saya game ini adalah game yang sangat seru, apalagi kalau kalian bermain dengan teman-teman kalian ya teman-teman. Dan ya guys, sekian untuk konten videonya cukup sampai di sini saja. Jangan lupa beri dukungan ke channel ini dengan like dan subscribe dan nyalakan loncengnya agar jika kami upload konten video terbaru nanti kalian dapat notifikasi di handphone kalian. Semoga video ini menghibur kalian. See you next time. Bye.